memilih kaedah ini kerana pada saya, murid-murid diberi peluang untuk memberi pendapat mereka sendiri, berbincang dan menggunakan pengalaman yang mereka ada serta bahan yang kita bekalkan. Murid-murid itu berbincang bagi mendapatkan isi kandungan pelajaran. Murid, cuba kamu perhatikan pada slide gambar ini. Ya, slide gambar yang pertama, ini adalah slide gambar kawan-kawan kamu yang kamu biasa jumpa pada setiap hari. Itu slide yang pertama yang cikgu tunjukkan pada kamu. Dan kemudian slide yang kedua. Perhatikan slide yang kedua dan kemudian slide yang ketiga. Ya, ini adalah tiga pasangan yang cikgu ambil gambar mereka dan cuba kamu perhatikan siapakah mereka ini. Apa yang kamu perhatikan? Ya, Yasmin. Setahu saya cikgu, mereka ini semua kembar. Tapi kenapa ada muka yang tak sama dan ada muka yang sama? Bagus. Terima kasih Yasmin. Memang betul seperti kata Yasmin. Gambar-gambar yang cikgu ambil ini adalah pasangan-pasangan kembar. Tetapi ada yang di antara mereka yang rupa parasnya, sifat fizikalnya sama, ada yang tidak sama. Dan ini ada kaitannya dengan topik pelajaran kita pada hari ini, iaitu kejadian kembar. Cuba murid-murid fokuskan kepada skrin sekarang. Lihat kepada gambar yang pertama yang cikgu tunjukkan ini. Apa yang kamu perhatikan di sini? Ada siapa yang nak menjawab? Apa yang kamu perhatikan? Ya, Zafiq. Ovum dan sperma. Ya, terima kasih Zafiq. Bagus kerana menjawab. Ya, ada sperma dan juga ada ovum. Bila ada sperma dan ada ovum, maka proses percantuman akan berlaku. Apakah nama proses ini? Ya, Nazlin. Proses persenyawaan, cikgu. Bagus tak Nazlin? Ya, jawapan yang tepat. Ini adalah proses persenyawaan. Ya, proses persenyawaan. Jadi apabila kita sebut proses persenyawaan, apakah hasil yang terhasil daripada proses persenyawaan itu? Ya, Afifah. Zygote, cikgu. Terhasilnya zygote. Terima kasih. Ya, seperti yang kamu tahu, proses persenyawaan melibatkan percantuman di antara sperma dan ovum untuk membentuk zygote. Ya. Jadi kalau kamu tengok zygote ini, kemudian apa yang berlaku kepada zygote ini? Ya. Apa yang berlaku? Ya, Syazwani. Zygote membahagi dua, cikgu. Ya, zygote itu membahagi dua. Ini yang berbeza sikit daripada proses-proses kehamilan yang lain, ya. Di mana di sini kita lihat zygote itu membahagi dua. Ya, zygote yang membahagi dua itu akan terus berkembang untuk menjadi kembar seiras. Yang inilah yang menghasilkan anak seperti pasangan Elvan dan Elvin dan juga Guo Zhou dan Guo Qian tadi. Ya, jadi ini adalah proses untuk kejadian kembar seiras. Ya, jadi kalau kamu lihat ada placenta di sini. Ya, cuba perhatikan ada berapa placenta yang di dalam proses kejadian kembar seiras ini. Ya, Irfan. Satu, cikgu. Ya, bagus Irfan ya. Jadi di sini kalau kamu tengok dua anak kembar seiras tadi berkongsi satu placenta. Ya, berkongsi satu placenta. Sekarang kita beralih pula kepada kejadian kembar yang satu lagi yang menghasilkan Arif dan Afiq tadi. Ya. Jadi kalau kamu lihat di sini ada berapa bilangan sperma dan bilangan ovum yang terlibat? Ya, Hidayah. Ada dua ovum dan dua sperma, cikgu. Bagus. Ya, ada dua sperma dan dua ovum. Okey, pada masa ini ovari yang kebiasaannya menghasilkan satu ovum akan menghasilkan dua ovum pada masa yang sama.
Ya, apabila ada dua ovum, maka sperma yang akan mensenyawakan ovum tadi pun ada dua juga. Ya, ada dua sperma. Jadi sperma itu akan mensenyawakan ovum dan akan terus menghasilkan dua anak. Ya, anak ini kita panggil sebagai anak yang kembar tidak seiras. Cuba kamu perhatikan kepada placenta ada di sini. Ada berapa placenta yang terlibat? Ya, Amira. Dua placenta, cikgu. Ya, bagus. Ya, ada dua placenta. Tidak seperti kembar seiras tadi. Ya, dua-dua anak kembar seiras ini, kembar tidak seiras ini akan berkongsi, tidak akan berkongsi placenta. Ya, mereka mempunyai placenta masing-masing. Ya, inilah proses kejadian kembar tidak seiras. Jadi dalam kumpulan kamu masing-masing, cikgu nak sekarang cikgu dah tunjukkan kepada kamu bagaimana proses kejadian kembar seiras dan juga kejadian kembar tidak seiras. Jadi tolong dalam kumpulan kamu buatkan perbandingan, persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua jenis kembar ini. Kembar seiras, kembar tidak seiras, bincangkan dan tuliskan hasil perbincangan kamu untuk kamu bentangkan kepada kelas selepas perbincangan kamu siap. Ada apa-apa soalan sebelum kita mulakan perbincangan? Ada? Ada atau tidak? Okey, tidak ada. Jadi kamu boleh mulakan perbincangan dalam kumpulan. Kita mulakan sekarang. Jadi apabila isi pelajaran itu diperolehi daripada murid itu sendiri, maka mereka akan lebih berasa seronok semasa belajar dan lebih mudah untuk mengingati isi pelajaran dan seterusnya memastikan bahawa objektif pelajaran itu tercapai. Adakah kamu semua sudah bersedia untuk membuat pembentangan? Sudah, bagus ya. Jadi saya nak persilakan kumpulan yang pertama untuk membuat pembentangan. Kumpulan yang pertama. Ya, Natasha, silakan. Natasha, tolong pilih mana satu yang bahan yang telah pun dimasukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Emilia binti Muhammad Nasir daripada kumpulan Meluh. Okay, kembar ada dua jenis. Kembar seiras dan kembar tak seiras. Kembar seiras mempunyai jantina yang sama, satu ovum yang terlibat, satu sperma yang terlibat. Manakala zigotnya terhasil daripada terhasil membahagi kepada dua, kandungan genetiknya sama. Seterusnya kembar tidak seiras. Ia mempunyai dua ovum yang terlibat, dua sperma yang terlibat. Zigot terhasil tidak membahagi kepada dua, setelahnya kandungan genetik yang berbeza. Persamaan antara kembar seiras dan kembar tak seiras adalah dua bayi dilahirkan dalam satu kehamilan. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan itu. Okay, terima kasih Natasha. Okay, pembentangan yang dibentangkan oleh Natasha mewakili kumpulannya telah menunjukkan kepada kamu tentang perbezaan dan juga persamaan di antara kejadian kembar dengan kembar seiras dan juga kembar tidak seiras. Cuma satu saja yang cikgu nak tegur dalam hal ini, ya, bila kamu nak membuat pembentangan, cuba bandingkan terus satu sifat kembar seiras dengan kembar tidak seiras. Ya? Jadi pembentangan yang dibuat tu, konten ataupun kandungannya adalah tepat, kandungan yang bagus, ya, dan boleh diperbaiki lagi lah pada masa-masa akan datang. Diteruskan dengan kumpulan yang kedua. Ya, Faizal. Faizal, tolong pilih.
Mana satu yang bahan kumpulan Faizal? Sini. Assalamualaikum. Saya Muhammad Faizal bin Iskandar Hayat daripada kumpulan Gravity. Untuk mulakan pertanyaan saya ini, saya akan mulakan dengan menyatakan tentang persamaan kembar seiras dan kembar tidak seiras. Seterusnya, membentangkan tentang perbezaan kembar seiras dan kembar tidak seiras. Di samping itu juga, kita lebih menekankan kepada pemusatan kepada murid untuk memastikan bahawa keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran itu lebih berkesan lagi. Sebagai rumusan yang cikgu boleh buat, kalau kamu tengok, ini adalah perbandingan persamaan dan perbezaan di antara kembar seiras dengan kembar tidak seiras. Seperti yang hasil perbincangan kamu, apabila berlakunya kejadian kembar, maka dua anak yang akan dihasilkan dalam satu kehamilan. Ya? Dan perbezaannya pula, kalau kamu tengok pada kembar seiras, satu sperma dan satu ovum terlibat. Manakala untuk kembar tidak seiras, dua sperma dan dua ovum akan terlibat. Dua atau lebih sperma dan ovum yang akan terlibat. Okay, bila disebabkan kembar seiras berasal daripada satu sperma dan satu ovum, maka sudah semestinya jantina anak itu akan menjadi sama. Jika sperma yang mensenyawakannya adalah mempunyai kromosom X, maka kedua-dua anaknya adalah anak perempuan. Ya, manakala bagi kembar tak seiras disebabkan proses persenyawaan melibatkan dua sperma dan dua ovum, maka jantina anak ada kemungkinan yang sama kedua-duanya ataupun tidak sama. Boleh jadi kedua-duanya perempuan atau kedua-duanya lelaki ataupun seorang perempuan ataupun seorang lelaki. Dari segi kalau kamu tengok bilangan plasenta yang terlibat, ya, kedua-dua anak kembar seiras berkongsi plasenta. Manakala anak kembar tidak seiras mempunyai plasenta yang tersendiri. Ya, dan kalau kita tengok pula dari segi pembahagian zigot, ya, zigot yang terhasil untuk kembar seiras ini akan membahagi dua. Ya, manakala untuk kembar tidak seiras tidak ada proses pembahagian zigot. Ya. Dan dari segi kandungan genetik pula, ya, kandungan genetik bagi kembar seiras adalah sama, manakala kembar tidak seiras adalah berlainan. Jadi sekarang ada apa-apa soalan mengenai perbandingan kembar seiras dengan tidak seiras? Tak ada. Baik. Jadi sekarang cuba lihat pula gambar ini. Perhatikan dengan teliti slide gambar ini. Pernah lihat gambar seperti ini di mana-mana media, akhbar dan sebagainya? Pernah. Baik. Pada pendapat kamu, proses penghasilan, sebab ini adalah juga proses penghasilan kembar. Jadi pada pendapat kamu, proses penghasilan kembar ini adalah melibatkan proses seperti kejadian kembar seiras atau kejadian kembar tidak seiras? Ya, Aina. Saya rasa kejadiannya seperti kembar tak seiras, cikgu. Kembar tak seiras. Terima kasih kerana mencuba, Aina. Ya, ada jawapan lain? Ya, Julia. Kembar seiras. Ya, bagus. Itu jawapan yang tepat. Jadi kalau kamu lihat proses kejadian kembar ini adalah seperti kejadian kembar seiras. Cuma semasa proses pembahagian zigot, pembahagiannya tidak sempurna. Menyebabkan bahagian-bahagian tertentu. Seperti kalau dalam gambar ini, bahagian perut, bahagian dadanya bercantum. Ya, dan kembar ini kita kenali sebagai kembar siap. Jadi boleh faham semua? Boleh. Boleh. Ada apa-apa soalan?
Ada apa-apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, jadi sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Terima kasih.